Dalam Islam yang pertama kali ditanya akidah. Untuk apa orangnya Islam kalau korupsi? Lebih bagus kafir tapi tak korupsi. Itulah pola pikir yang diajak orang Islam, dimasukkannya ke dalam kotak. Sudah dibuatnya kotak sampah, dimasukkannya kita ke dalam. Itulah pola pikir yang diajak orang Islam, dimasukkannya ke dalam kotak. Sudah dibuatnya kotak sampah, dimasukkannya kita ke dalam. Yang Muslim korupsi salah, orang kafir tidak korupsi agak benar, tapi bukan benar. Ya lu yang benar mana? Orang Islam tidak korupsi, orang kafir yang tidak korupsi itu masuk Islam, itu yang benar. Jadi jangan mau kita dikasihnya dua kotak, kamu ikut A apa B? Saya C bilang, jangan ikut pola pikir dia. Nah, ini semua perkara-perkara yang kita mesti sepakat, tak boleh bercabang dua dalam hal ini.